Sekarang sama teman aku lagi di Mie Bepasko. Mie Bepasko itu Mie belakang Pasar Koga. Nah, tempatnya itu pas banget di belakang Pasar Koga. Ya, jadi kita sekarang mau coba-coba menu yang ada di Mie Bepasko. Yuk, sekarang kita coba aja. Selesai makannya, mie-nya enak banget, ayamnya enak, mie-nya enak, pokoknya semuanya itu pas. Kalian harus cobain kesini ke belakang Pasar Koga. Kalau kalian nggak sempet, tenang, ada GrabFood, ada di GoFood, dan sekarang juga ada di ShopeeFood. Jangan lupa cobain semuanya. Oke, selamat sore guys. Cuaca saat ini mungkin sedang tidak bagus ya di mana-mana ya mungkin. Dan saat ini gue sedang berada di Bandar Lampung. Nah, di belakang gue ini ada tempat makan kuliner namanya Bepasko Mie Ayam dan Celelei Okta. Ini tempat ini punya sahabat gue namanya Rika, teman sekolah. Kita coba rasanya seperti apa. Yuk, ikutin gue ya. Nah, ini celele Yu Okta yang tadi gue bilang sama di tempat yang sama dengan bakmi Bepasko. Yang punya ini sahabat sekolah. Sebelum kita nyobain rasanya seperti apa, kita panggil dulu sahabat gue ya. Oh, ini sahabat gue, sahabat SMP namanya Rika. Boleh gue tanya sedikit? Iya. Sejak kapan sih ngerintis? Sudah
berjalan beberapa bulan ini. Beberapa bulan. Ya, oke. Apa motivasi buka kuliner? Jadi motivasinya kita ini di kuliner ini selama manusia hidup ini butuh makan. Ya, pasti ya. Pasti. Jadi nggak mungkin orang nggak butuh makan. Betul. Jadi situ pertama. Betul juga untuk apa namanya untuk membantu untuk pengembangan perekonomian juga kan. Oke. Ini kan bisa ada multiplier efeknya. Seperti lelehnya dari mana, ya kan, sayur-sayur dari mana, perkembangan gitu kan. Nah, lele ini di Lampung ini kan banyak nih. Di Bandar Lampung khususnya ya. Kita banyak banyak lele-lele yang sudah artinya sudah punya nama di Lampung dan segala macam. Kenapa tertarik di lele? Apa yang dijualnya nih lele? Oh, iya. Jadi kalau kenapa tertarik di lele ini karena ini pecel lele ini makanan simpel. Oke, simpel pertama. Simpel. Itu memang mudah. Familiar nih, terutama buat masyarakat Lampung ya, familiar. Lalu kita juga ini ada sambal yang oke. Sambal. Sambal kita ini namanya sambal pendekar nih. Jadi penasaran ya, terasi khusus gitu kan. Oh, ada treatment khususnya. Bagaimana rasanya ini ya mungkin mau coba kita coba kan. Seperti apa rasanya? Gitu. Yes. Mau cobain boleh kan? Boleh, boleh. Oke. Bro, ya bro ya. Oke, sambal pendekar yang jadi andalannya pecel lele Yuk Okta. Nah, kita cobain seperti apa. Bahannya terasi ya, buat yang suka terasi. Nah, buat yang gak suka juga boleh nanti minta yang tidak berbahan terasi. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Nyobain makanan pecel lele Yoka sudah. Tadi kawan kita sudah kita tanyakan juga tentang mie ayam. Rasanya mantep deh sambalnya, mesti ada keringetnya itu ya. Tapi gua harus melanjutkan perjalanan lagi nih, ke tempat berikutnya karena emang seperti itulah hidup gua berkeliling. Gua harus pamit ya. Ya bro. Bro Rika, ya. Sahabat SMP. Dulu kita di SMP 2. Ya. Terima kasih atas jamuannya. Ya. Nah, buat kawan-kawan yang di Lampung, yang mencari makanan lele dan mie ayam jangan jauh-jauh. Pesan aja. Bisa lewat GrabFood, bisa lewat GoFood, bisa juga lewat SofiFood. Cobain sambalnya, cobain pedesnya, dijamin. Harus pamit ya. Oke. Terima kasih bro ya. Terima kasih banyak. See you.